Get ready for the countdown. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pertama-tama saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Andi Paramata, tingkat 3 dengan nomor STABUR 15 TKM 041, jurusan Teknik Kimia Mineral Politeknik ATI Makassar. Pada kali ini saya akan menjelaskan tentang proses kerja flow dengan menggunakan alat Advanced Process Control System dan Mini Plant. Nah, pertama-tama di sini saya akan menghubungkan kabel listrik Advanced Process Control System pada sumber aliran listrik. Nah, setelah kabel listrik disambungkan kepada sumber aliran listrik, selanjutnya pada power supply kita menaikkan tombol on pada general switch. Selanjutnya menekan tombol on pada DC power switch. Kemudian memutar tombol emergency stop, kemudian memutar kunci start. Ini kabel yang berwarna hitam, di mana kabel ini berfungsi untuk menghubungkan inverter dengan power supply. Nah, di sini saya mulai menghubungkan pada dari inverter ke power supply. Kabel hitam terhubung dari inverter ke power supply. Selanjutnya di sini saya akan menekan tombol on pada power supply. Nah, selanjutnya di sini saya juga memiliki kabel yang berwarna, di mana ada yang berwarna kuning, berwarna hijau dan berwarna merah. Nah, selanjutnya di sini saya akan menghubungkan kabel warna kuning dari inverter ke mayor pump motor yang berwarna kuning. Selanjutnya kabel hijau ini saya juga hubungkan dari inverter ke mayor pump motor yang berwarna hijau, dan selanjutnya kabel yang berwarna merah saya hubungkan dari inverter yang berwarna merah ke mayor pump motor yang berwarna merah juga. Nah, kemudian setelah terhubung kabel dari inverter ke switch modul 1, selanjutnya di sini saya akan menekan tombol on pada inverter. Selanjutnya, pada settingan inverter terdapat tombol hijau dan terdapat tombol merah, di mana tombol hijau ini berfungsi untuk menyalakan dan merah untuk mematikan. Selanjutnya, saya akan menekan tombol hijau untuk mengatur frekuensi untuk mengalirkan air ke bottom tank. Dan di sini saya akan mengatur frekuensi hingga 15 Hz. Untuk mengalirkan air yang terdapat dalam bak ke dalam bottom tank, di sini saya akan menggunakan unit mayor pump motor. Di mana pertama-tama di sini saya akan memutar katup keran F21, lalu memutar keran F27, kemudian selanjutnya memutar katup keran F25. Nah, di mana airnya akan mengalir ke dalam bottom tank
di mana untuk mengukur ketinggian sesuai dengan yang diinginkan. Nah, demikian tadi penjelasan saya tentang proses kerja flow dengan menggunakan alat Advanced Process Control System dan Mini Plan. Saya di Paramatan mengucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.